Hai, kali ini aku akan bikin puding labu kuning. Ini enak banget, lembut. Bahannya 500 gram labu kuning. Nah, ini berat bersih dihitung setelah dikukus. Ini aku akan hancurkan dengan menggunakan gelas. Kalian boleh menggunakan blender juga. Masukkan 250 gram gula pasir. Ini aduk sampai tercampur rata. Masukkan 2 saset agar-agar, 2 saset susu kental manis, dan 1200 ml santan. Untuk resepnya aku tulis di atas, atau lebih jelasnya aku akan tulis di description box. Tambahkan vanili. Nah, ini udah cukup, kita masukkan ke dalam panci. Nah, ini mau disaring juga boleh. Lalu masak menggunakan api sedang sampai diaduk, sampai dia matang ya. Nah, ini udah matang, udah cukup, matikan kompornya. Lalu masukkan ke dalam loyang ukuran 24 cm. Ini akan aku tunggu sampai dingin. Nah, ini udah dingin, udah ngeset. Lalu aku keluarkan dari loyang, hasilnya seperti ini. Cantik banget, selamat mencoba.